Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Jadi ini adalah video lanjutan ya, dari video Leon Kun ya, tentang sangkahan dan tanggapan Leon kepada fatwa Safarhan Imuti Oman ya. Ya, pegah Leon Safarhan bahwa sejujurnya Haji Argem dan macam-macam tuh eh, dengan berbagai alasan dan argumen tuh eh, tapi argumennya ternyata nah dua boh yang kali lewat hanya penghanjat pakai mana boh eh, argumennya argumen salah tuh. Jadinya buat video yang keduanya ya, katanya akan kalian bersama-sama lanjutan daripada Puputra yang pulih tak sanggah daripada pernyataan-pernyataan usaha parahannya, karena memang tak keliru memang masyarakat dengan sangkanya tak ya. Jadi yang kedua, lanjut juga tanya tentang, nah jadi yang kedua, permasalahkan li yang mulia, Al-Farhan As-Salafi, bukan dalam pesuju ada sekian pelanggaran agama, nah pelanggaran, wah pura pelanggaran, nah orang cuma cuma lembut juga, ya. Apabila cuman apabila aji apabila apa apabila a mubazir kan okay, mubazirnya aji ke pelanggaran apabila ada mubazir tapi apabila ada apabila tidak ada maka tidak boleh dan tidak melanggar agama yang menarik kesimpulan karena buang beras ya kan bukan nak mubazir adakah sebagian umat yang kedua adakah sebagian umat selain Islam yang mempunyai kebiasaan seperti ini walaupun konteks bacaannya berbeda kan konteks kali terbuka ada menopun kok teks nah kan konteks biasalah niat yang duka yang baca ayat baca hadis lo bahasa Indonesia yang duka teks dengan konteks kan amri ya ibu kah leji yang kali jawab KL lah jawab KL kan ya. Diberitahu oleh beberapa saudara di KL KLCC ya. Itu dilakukan oleh orang Hindu setiap hari Rabu sebelum mereka membuka toko. Kalau orang Hindu buka toko, beru-beru iya le, berjual toko. Jadi jangan argumen Safarhan untuk pusalah amalan berjual. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Nyalah hadina kebuka lagi. Yang menurut Safarhan, berarti katanya kamu menyerupai Hindu, berarti katanya bagian dari Hindu. Karena ini bagian darinya, ibukah? Ya, secara tidak langsung ya, tapi yang cukup berhe dan cukup berakai karena dikenal pada umat Islam bagian dari Hindu. Tapi nota kalian ni apanya yang pengalian bahawa ada yang menyerupai Hindu, ada yang bagian dari Hindu, ada yang amalkan bersujudnya tidak kalian no. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani ya nyeka argumen sabotik dalam ayat Quran dalam budaya-budaya mereka Nasrani Quran juga. Ya. Jadi dia dituduh bahawa menyerupai orang kafir. Ah, tak ui no. Punya kadang si awaknya ni merupai orang kafe, ya. Nya ni kalian mik sao begat, kan kafe begat. Kafe kan ai pakai si mik nya. Ya, YouTube sao begat kan kafe. Kafe kan ai pakai si YouTube nya. Berarti orang pakai pakai YouTube, pakai Facebook, pakai mik, ya. Ada begat-begat le kafe menyerupai kafe si. Kena ada begat le kafe. Nya berarti Wahabi nya. Le aliran Salafi. Lagi ibarat rudah abah di rogro. Badi tam tapi roi pubun. Tiba ham menyerupai kafe. Sedangkan mentang produk kafe begot. YouTube, Facebook, Twitter, laptop yang dum memik yang dum. Nya berarti awaknya bagian dari Nasrani sih. Karena berdasarkan kedepan roi, karena berdasarkan aturan roi, kaidah roi lagi begitu. Nanti hanya menyerupai baju, memang baju berarti bagian dari wakfi. Berarti orang bagian wakfi kan dia begah, begah roi. Mah itu je, jelas dah dia. Ya kau kena tahu. Jadi yang kecil yang leh begah apabila di situ ada unsur mencetuskan suatu ibadah, begah na ibadah na. Nampak tak setuju? Mungkinnya ada konteks zikir ke konteks. Leh kan konteks apa sahaja? Teks. Teks zikir khusus yang tidak diganti dengan yang lain bisa diganti dengan doa masuk WC di situ nya adalah pernyataan bangai yang hanya argumen nya hana lea lesiro ustaz apakah kami kembali pada Al-Quran dan sunnah lagi yang cara berargumennya cukup bangai enggak bisa kan hai memang haji aku pun dah baca doa masuk WC apa sejua ada aku bersujuk WC tapi hana enggak baca doa masuk WC. Ada konteks suka konteks lah, teks kan konteks.
Bahkan kalau ada orang yang pusiju ada yang enggak kurang bagus, nyan han gentai ke terima, payah ulang leh tiga tu, ngan uru malim. Ya, baik bukan usah parhat. Ada konteks yang khusus, ada dalil yang mengkhususkan itu, tidak adanya jauh canggro, jauh bro, tidak ada ibu gah. Bukan putra jawaban tayo terhadap pernyataan yang kelihatannya ibu gah bahwa ada unsur yang melanggar syariat. Nah, baik bukan. Dalam pusiju ada sekalian pelanggaran agama apabila, tapi ingat apabila tak kena pekena pekehana pun Ibrahim Batir yang tajuk kan tidak Batir kan Batir ini mana nak Batir tak pegahnya ya buah berhana buah berah karena tujuan generasi perubahannya berhubungan untuk tafa'ul kali pun ada pegah tafa'ul bak episode pun bak episode pun kalian ini kiban tafa'ul kiban je kiban hanje je dia dafa'ul dan ia adalah bagian daripada agama. Nabi cukup senang kepada buat dafa'ul yang good. Yang mubazir kiban, yang mubazir punya tabah berharta. Baik yang nak perleh, yang kena mubazir. Tak berbah kadi, tak berbah berhau kadi, ukruang tak berbah. Kena kadi tak berbah yang nak perleh, yang kena mubazir. Yang ada syar, yang baru syarah syaitan. Hai, alai. Aduh, dah kena ke umat Islam, saudara syaitan. Lanjut. Yang lebih, bukan lawaknya, nak menyerupai satu kaum. Bahwa minhu mereka maka saya rupa dari kaumnya bagian dari kaumnya bukannya bodoh iman tidak ia akan menyerupai Yahudi menyerupai putranya no, Hindu sehingga katanya bagian dari Hindu yang salah pengakuan argumen yang salah yang dipakai kepada katanya karena menurut para ulama yang dimaksud dengan menyerupai satu kaum sehingga katanya jid daripada bagian kaumnya adalah yang pun menyerupai padahal atau atribut yang khusus pada mereka di pada bentuk-bentuk khusus waknya atribut-atribut khusus waknya hal-hal khusus yang tak serupai inan baru geken dengan perbuatan menyerupai yang haram dan kira yang bagian dari kafir dan yang kedua tidak bermaksud menyerupai mereka kita yang ohat yang buat cuma kebetulan kan untuk tujuan tak serupa dengan kafir menyerupai tujuan tak serupa dengan kafir yang baru haram. Tapi macam buku kebetulan kakuh memang butoi argumen Ustaz Farhan lagi nya mati jamaah-jamaah lagi kan. Arti YouTube ai baik pakai, berarti me pakai YouTube ai juga menyupai Yahudi, menyupai Nasrani, menyupai kafir itu berarti naik pakai lewat kafir. Nyecok lagi yang mentang menyu hanai terima berarti memang awak yang tengok ikun roh keroi bahwa awak yang menyupai Yahudi. Kena awak pakai YouTube, bidak warah YouTube, bidak warah Facebook dan lain-lain sebagainya. Nah, atribut-atribut kafe yang kala nah nyai kusu kafe nyo dua boh nyo nyo be lagi nyo harum be salah be pegah petuju nyo petuju aje ka menyerupai Hindu ka jadi pegah nang menyerupai Hindu karena getanyo ta petuju nya adalah untuk tajok tafaul ku tajok sempurna dari berahnya, bahkan dapat ke onnya on je, berahnya berah je, padanya pada je, iya je, mengenyam bahkan pakai. Karena untuk sempurna, mendung. Rasulullah cukup kalah ke dengan sempurna yang ke, tafaul yang ke, yang Rasulullah cukup kalah ke. Alinya cuman Rasulullah nanti ke bubuk untuk nak hadir ke, untuk Rasulullah ke percaya ia kepada Siti Fatimah dan Siti Ali. Oh, dia ke penikahnya adalah dari bertuju waktu kalian. Ya, para ulama dulu waktu membawa Islam ke Aceh menyikapi budaya yang ada di Aceh dengan tiga cara atau tahap. Budaya yang tidak bertentangan dengan Islam seperti suka memberi makan orang miskin. Yang pun budaya tetro ulama-ulama dari Arab gebak Islam pun Aceh. Kalian budaya yang di Aceh walaupun Hindu, Hindu Buddha zaman ini. Tetapi budayanya cukup cocok dengan ajaran Islam. Lagi galak pi makanan kurang kasihan. Yang cocok dengan ajaran Islam lanjutkan anda ketinggalkan berarti budaya menjadi syariat. Kalian B tidak diajarkan khusus dalam Islam tetapi punya nilai islaminya maka diislamisasikan dengan cara penambahan doa dan zikir-zikir dalam Islam seperti masalah pakai daun ketika persijuannya. Oh ada persiju. You know, hana gayu oleh Nabi. Saya minta hadis sabah yang gayu pakai onyo pakai onyo nah hana pakai pakai berah pakai 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 jenah hana gayu aja. Tapi ternyata nyan hana bertentangan dengan Al-Quran, hana bertentangan dengan agama. Dan inanna nilai islami kita, inanna unsur tafa'ul. Tak unsur tafa'ulnya enggak akui dalam Islam. Maka keislamisasikan. Kiban cara bekli baca mantra, orang tak bersejuknya jaman agama Hindu baca mantra. Ino bekli baca mantra, ino baca doa, zikir, baca kulu, baca fatihah dan lain-lain sebagainya. Nyan menan cara ulama wai kejak dakwah.
dakwah kena Aceh sehingga ada mandu 100% masyarakat Aceh tamang Islam dan Insya dan Nusantara mandu tamang Islam mandu pekan karena gedakwah dengan cara yang good hana gak lawan ada hana perlu lawan hana gelawan hai bi makanan tika cocok dengan Islam man bersiju bersiju hanya dengan kantor tok beli baca mantra baca zikir dan doa mantap man pakai onnya onje berunya berunje hai kacocok dengan segi tafaul bertentangan dengan syariat Islam maka dihapuskan yang gelah yang gelah adat budaya Hindu ini you know, kau bertentangan dengan agama Islam makanya baru ge hapus li ulama-ulama tu li contoh menyembah pohon itu mah pakai memberi tumbal ke setan bi makanan bi makanan ji ke setan bi minum binatang yo binatang ji nya hari nya begada ulama tu dai ino ana sampai jino ulama tu nya getam hang bi menan ane pegale usah barang ada komen yang kepu aji yang kalian klik. Hadis petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyirami ketika menikahkan Fatimah dengan Ali beliau menyirami dengan air. Saya katakan yang keun ro mata tarjih ro lah. Pernah hadis itu dengar oleh Imam Tabrani tapi itu hadis dengan sanad yang palsu omen. Nyonya cukup kurang aja. Dipegahan hadisnya sanadnya palsu. Jadi kala ini apa betul sanad hadis yang palsu bukan? Karena ini adalah dalil daripada dalil yang khusus untuk persijua. Ya, di samping dalil yang umum, dari segi tafaul ji, hana bertentangan, tak sipra iya, tak sipra berpada, tak sipra waham dalih, karena cocok dengan tafaul. Okey, tajuk adalah hadis itu bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tapi juga oleh Imam Ibnu Hibban. Kau Imam Tabrani itu, Imam Ibnu Hibban adalah sahih Ibnu Hibban binyan hadisnya Nagrawi lekoknya. Alah, ipoh. Ha, hadis itu bukan maudhu alias palsu ke hadis palsu kan? Kod. Kamu menjamin yang hadis palsu dan kamu kalian meneliti. Banyak riwayat hadis itu, hadisnya ada riwayat ini pada modem-modem. Minimal hadis ini hanya di posisi dhaif. Minimal hadisnya la'eh walaupun ada teruk lawan pada kata sahih li zatil, sahih li khairi dan sebagainya. Positif dhaif, berarti kan hadis palsu. Memangnya hadis dari Rasulullah kejadian ji nah kalian li para sahabat lain yang terjadi. Abu Bakar ini lagi cerita lah hadisnya, Umar lagi cerita lah hadisnya, Sayyidina Ali lagi cerita lah hadisnya. Siti Fatimah halian Ummu Aiman, nah sahabat-sahabat Rasulullah ini yang cerita dalam hadisnya. Dah hadisnya yang riwayat juga li para sahabat Nabi. Maka hadisnya adalah butoi dari Nabi. Nah, man hadisnya lah pakai ejak tak pakai mah ejak tak amalkan. Hanam dah maka masih dapat diamalkan sebagaimana keterangan dari seluruh ulama hadis. Ubena ulama hadis sepakat jid mengamalkan hadis dhaif. Yang hanya amalkan adalah hadis palsu. Cuma hadis dhaifnya hanya dipakai sebagai rujukan hukum hali harim. Yang hanya dipakai sebagai rujukan etikun. Hadis lainnya sebagai fadhail amal silakan diamalkan. Untuk kota maung kama anamal nyu jeut hadilah hanam dalih nyan gale anam pat mujam kabir nyu adalah kitab karangan Imam Tabrani nyu dan kitab nyu gedulih adinya yang sahih Ibnu Hibban nyu yang sahih Ibnu Hibban dan kitab nyu gedulih juga hadisnya dan juga Imam Ibnu Sayyuti dalam kitab Jami' al Ahadis ya yang juga nak gedulih hadisnya jadi kan Imam Tabrani menteng yang mengakui adinya ya. Ulama-ulama hadis raya dum al-hafiq eh? Al-hafiq Imam Jalil Sayyidi juga aku hadisnya man ino nasidra ustad ya pegahnya hadis-hadis palsu eh tadi nge di ulama raya ulama Imam Jalil Sayyidi kagak kui hadisnya dia pakai hadisnya kadro orang jino ke hadis palsu ku palsu ya yang boleh lihat ya pegahan kengkan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alian limang ibagahnya Nabi menyirami air dengan Fatimah sebagai bermain-main apakah Nabi gesiram ia ke Siti Fatimah bercakap memain ke sebagai rujukan hukum. Kalau itu sebuah ritual Nabi akan melakukannya di setiap pernikahan. Tidak hanya ke Fatimah saja, tidak ada konteks zikir itu di situ ka konteks dalam teks kan konteks hai. Hana ke pakai pade hana ke pakai beru hana ke rudah ibabah inanti hana ke pru-pru pihlominan. Nah, ini menunjukkan adalah candanya Nabi dengan Fatimahnya. Begahnya Nabi dengan gemayang. Jadi Fatimah ngani. Kan gemayang. Nyan kan gemayang. Tapi ini adalah dalil syariat. Buat Rasulullahnya ibadat. Tahu bukti ji. Tahu buktinya ibadat. Yang kan mayang. Jawab. Hadis ini bukan candaan Nabi dengan Fatimahnya. Bukan candaan.
Penafsiran seperti itu adalah salahnya penafsiran ya begahnya hadisnya adalah candaan Nabi. Nah, punya begah hadisnya palsu, yang kayak begah hadisnya candaan Nabi. Tiga sepuah bawanya. Jadi mereka begah hanya hadisnya adalah hadis candaan Nabi yang salah. Tahu bukti ji, no. Empat. Yang benar itu adalah ibadat yang Nabi ajari, yang adalah ibadat yang pernah oleh Nabi. Karena Nabi SAW membacakan doa saat membersihkan air ke dada dan bahu Fatimah radhiyallahu an. Nabi mengatai kepercik iya bak dada Siti Fatimah dan bak ruang Siti Fatimah, bak bahu Siti Fatimah. Yang ke enggak percik-percik iya tak saya lagi kem-kem, enggak mayayang ke menan. Nah, aku baca doa. Jadi, mana aku baca doanya ni ibadat. Ini adalah sebuah ibadat yang pernah Nabi. Aku baca doa ni Nabi. Oh, dari kepercik putra doa yang baca. Apa? Ini belum kutipnya panjang tadi. Ini belum kutip sebahagian mantap. Yang teruk langsung, mbak. Hadis. Hadis ini kepercik. Ya. Oh, dari kepercik. Apa? Di Siti Aisyah gedeng. Gejak agak coi. Ada yang ia yang coi Nabi. Hanya kekun di Nabi. Takat di mana kena ukelon. Hanya kejap dia uke. Hanya. Fana dhaha. Maka kepercik oleh Nabi. Di antara dadanya Siti Fatimah. Dan dia terhulainya Siti Fatimah. Kepercik lagi yang jarak bersujud yang betul. Bersujud darah baru. Kepercik itu. Dika ke. Ika. Bak dada dan. Bak ulai. Kekun oleh Nabi. Allahumma ini. Wa'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitani rajim. Ya doa petunjuk. Ya. Alih-alih Nabi berkahlam. Cik balik. Berkahlam ada biri. Balik. Balik tu. Hanya ke ruang ia. Mbak. Bahu. Ruang ia bahu oleh Nabi. Fasabah. Ruang ia bahu oleh Nabi. Play. Allahumma ini wa'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitani rajim. Itu yang nak doa. Doa yang pernah oleh Nabi. Ini adalah sunnah Nabi. Baik dah berkahnya adalah permainan-permainan kan. Anian juga Nabi kan bak Siti Fatimah tak ke percik dan ke ke play tapi bak Siti Ali juga nah hai ha qala aliun fa amir tu ladzi yurid lu bubut lagi Nabi wa lagi Nabi kehendak maka lu ja ayo baca di doa lagi nanti jadi antara dada bak dada ti wa baina sadai sadaya dada lu Allahumma inni a'udzu wa a'udzu bika wa dhurriyyatahu minasyaitonir rajim ya Allah lu lindung nyo sedina alio baron dan keturunan-keturunan gonya daripada syaitan yang terkutuknya gi balik yang lebih balik dia senali yang geplek ia babahu geplek Allahumma inni a'udzu biha bika wa dhurriyyatahu na syaitan nur yang sama doa kebaca menggantung mentang hu ino mi baura yang kurang gam hu ya ora bawiran ha u'izuha hanya lihat sama mentum yang bukti kedua hadis ini bukan candaan Nabi SAW dengan Fatimah. Beliau juga memerjika air ke dada dan bahu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Li Nabi kan percaya Mbak Siti Fatimah tau. Tapi juga kepercaya Mbak Sayyidina Ali yang ketandakan mayang Nabi ke Fatimah. Bukan mayang kan. Tapi adalah doa Nabi. Ibadah. Syariat. Kepercaya Mbak Fatimah. Kebaca doa. Kepercaya Mbak Sayyidina Ali juga kebaca doa. Yang beli tengok kena pengek bawah habis kan. Dan juga membacakan doa yang sama seperti yang dibacakan untuk putrinya. Aku baca doa tiga kali. Lagi baca doa ke kan itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kalanya di Aceh lagi yang buat sama leh. Cocok kan? Cocok. Cuman mio lento baru ni lebih gan lagi petunjuk lidung keluarga. Ini darah baru petunjuk lidung kuinang. Nya lebih cocok lah. Alian yang keenam ibu sabaran. Bila ia berkeyakinan petunjuk adalah sumber berkah, maka ia jatuh ke syirik kecil. Nabi mengingkari mengadu nasib kepada dengan burung. Ya begahnya katanya minta yakin nak berkah bab petunjuk hanya tanya dia ke syirik apa begahnya salah. Yang berada punya salah. Nya hanjir ke syirik hanjir. Dia tanya dia tak yakini petunjuknya nak berkah dia hana upu. Karena petunjuknya adalah ajaran Rasulullah. Rasulullah percaya ia pada Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Percaya ialah syariat. Jadi kemayang Nabi kan Siti Fatimah mendamin dan juga percaya bahasa Sayyidina Ali. Dan yang hanaji ke syirik yang apa pun. Yang syariat Rasulullah. Di mana dalilnya pesijuk semua berkah kaitannya? Aja boleh tanya. Dalilnya ada di dalam hadis itu. Walah hadis pun awal itu berkah. Nah, kena dalil lagi. Pesijuk semua berkah. Menyuh hana pesijuk. Baik mengkahwin dengan anak kamu. Ya. Jadi berkah.
sifatnya argumen utak parah bikin kakuat argumennya bukan nak orang Aceh hang bim kawe mio hai tim hang bim kawe ngan era menyo hai tim siju ang hai kada wabi kada kang je korban itu serah roi lah kasihan de lu dah jua kaji lagi ya. Indo baru dan dah baru yang ada sunnah tetap kita pusiju nya tetap pusiju sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempusiju Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Nabi pusiju Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ane ke mandua pusiju orang tai berkahwin maka ya pura berah mandum darah baru dan lindo baru yang nak namanya bersuju kerana yang dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai tayang leo apakah muslim yang lain melakukan boleh melakukannya boleh apakah muslim yang lain boleh melakukan bersuju salat lima waktu orang muslim orang Islam lain nak main mau tanya tipu je kamu bersuju be tunggu tapi bersuju oh ana upu boleh saja je silakan bersuju kata je ana upu bersuju je. Nah, anak terlarang, anak haram, jilum saja bersujud. Kenapa harus orang kusuh? Aman kupu, urung-urung kusuh, bertungkunya, bertungku je bersujud. Hanya yang dia sabar, kaya boleh tengok, memang jawab, kita memilih orang yang lebih salih. Kita yang tak minta orang yang kusuh, kupu, bertungku, lama dari bersujud, kupu. Kerana kita tak pilih orang yang lebih soleh, orang yang lebih doa kepada Allah, orang yang lebih taat kepada Allah. Agar doa lebih cepat Allah kabulkan, berterima doa ya. Baik orang pasir, dia doa. Dah pun baknya, bak saja. Mau curi mana ada yang doa? Ah mungkin. Jadi tamita lah, tapi lah lah. Walaupun anak orang kumalim malim tan. Pokoknya ada kaji agam doa, budro berkah, bagus saja bahli Allah kajiannya. Ya, tidak mengapa mengharap doa orang saleh. Ya kan? Tak harap doa orang saleh kan aku. Lagi Sayyidina Umar radhiyallahu an, iro kementang cukup berat saleh kah? Tak ada waro keluar biasa. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu an ha, tetap kelakai doa. Bak so bak was al karni hai was al karni padahal itu waktu Sayyidina Umar lebih haya daripada was al karni karena Sayyidina Umar posisi sahabat dengan was al karni posisi tabiin pekan Sayyidina Umar genyan galak doa bak was al karni karena untuk mengharapkan berkah dari orang yang saleh karena was al karni adalah si orang yang saleh si orang yang taat pada orang si saleh punya ya maka jika harap doa dari Sayyidina Umar walaupun en lebih haya tak harap doa ipat naik lebih tit dua sel karena yang kali aku tak ruangnya lah ulama yang saleh ulama harus sunnah wal jamaah tadi nge apa dengan nya pembimbing kita nyo yang kali aku tak ruang aku sih juga nyo nak telah tiro urung ya ceh yang aku sih oleh aku tak ruang semoga dengan tayangannya tampilannya aku berkah amin kritik saran silahkan komen nge bagi juga yo ana opo komen dengan cara-cara yang sopan yang kuat nge insyaallah untuk perbaikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.